Halo guys, balik lagi bersama gue, Jerry di channel Jumni. Video kali ini, kita bakal coba gacha lagi teman-teman ya. Di event Harvest Festival pastinya. Dan hari ini sudah hari ketiga dari Harvest Fest teman-teman. Nah jadi kali ini, kita bakal melakukan gacha yang cukup populer guys. Yaitu gacha Hand Sky. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke videonya sekarang. Sebelum video ini mulai, gue bakal start dulu sponsor video kali ini. Yaitu Rune SSU teman-teman. RUNSSU. Nah jadi ini adalah word ya, SSU guys, tempat ngegacha gitu ya. Nah, jadi world ini lagi mencari admin, teman-teman. Dan world ini dimiliki oleh dua orang ini guys ya, OECU dan juga OECY. Kayaknya akunnya sama lah, guys. Oke. Nah, jadi world rune SSU ini sebenarnya sudah auto people dan world-nya cukup ramai, guys. Kalian bisa lihat di bagian range, ini ada orangnya 44 totalnya, guys. Kenapa bisa ramai? Karena world ini di-link dari World by Rift, teman-teman. Jadi world-nya sudah auto people. Jadi kalau kalian ngepengen beli admin di sini, gue cukup menyarankan teman-teman. Owner juga lagi nyari admin, jadi kalau kalian pengen beli akses, kalian bisa langsung aja datang ke World Rune SSU teman-teman. Nah, jadi ada promo nih guys dari ownernya teman-teman. Kalau kalian pengen dapetin 20% diskon dari ngelakukan gacha, kalian bisa pakai kode promosi Gemi Rune SSU teman-teman. Tinggal kasih tahu aja ownernya dan kalian bisa dapat potongan sebanyak 20%. Jadi kalau kalian ngegacha 10 DL, bayarnya cuma 8 DL. Kalau kalian ngegacha 5 DL, bayarnya cuma 4 DL guys. Jadi lumayan banget. Oke, jadi yang pengen joki, pengen beli akses, pengen gacha, langsung saja datang ke World Rune SSU guys. Terima kasih kepada Rune SSU sudah mensponsori video kali ini. Sekarang kita bakal balik ke videonya guys. Oke guys, jadi karena masih Harvest Festival, kali ini kita bakal ngelakuin gacha lagi guys. Dan kali ini kita bakal ngegacha pakai hand sky. Nah jadi hand sky itu adalah barang yang cukup populer untuk ngegacha. Tapi dulu guys, nah sekarang yang paling populer kan udah pasti overing table guys ya, karena bisa dapat hadiah bagus-bagus. Kalau kalian nonton video gue yang kemarin-kemarin, gue udah bikin kontennya dan aku dapat 4 wings doang guys. Nah jadi kemarin itu guys, kan gue gak terima untuk pastinya, kan rugi guys. Jadi gue bantai lagi gitu guys, gue beli lagi, gue lanjut lagi ya. Gue dapat kemarin itu dapat autumn wings, dapat weather machine 2 atau 3 autumn. Lalu aku dapat harvest shawl 1. Lalu kemarin dapat, oh tadi siang gue dapat little shipper 1 teman-teman. Jadi sejauh ini bisa dibilang gue balik modal lah guys, atau gue untung dikit. Jadi lumayan lah guys ya. Oke, kita kesampingkan itu dulu. Kali ini kita bakal ngegacha yang namanya hand kite. Dan gue sudah punya di sini guys. Di sini cuma satu doang, nanti kita bakal bikin lagi. Nah, jadi barang ini bisa kita bikin pakai sompeon di es cook oven teman-teman. Ini satu biji sekarang harganya kurang lebih ya paling 55 WL atau 54 WL lah guys modalnya untuk bikin satu biji. Jadi bisa dibilang ini kayak cukup murah gitu guys. Oke, nah jadi nanti kita bakal ke wiki fandom sebentar lagi. Kita bakal ngecek barang-barang apa aja bisa kita dapetin. Kira-kira barang bisa kasih kita cuan apa aja. Dan cara bikin handscrape-nya bagaimana guys. Oh ya by the way, ini barang baru guys ya, Mystical Lantern. Dan ini guys, gue baru tahu ternyata efeknya keren banget guys. Kalian bisa lihat pas gue mukul, bolanya ngikutin anjir. Sumpah ini keren banget dah. Gak nyesel sih gue beli, 300.000 gems di store teman-teman. Oke, sekarang kita bakal ke wiki fandom dan gue bakal kasih lihat. Kasih kalian lihat dulu hadiah apa aja yang bisa kita dapetin dari hand sky guys. Oke guys, seperti biasa kita sudah ada di wiki fandom. Dan ini adalah hand sky teman-teman. Nah ini hand sky. Kalian bisa lihat sendiri, ini adalah hand sky dan barang ini bisa digunakan untuk nge-harvest pohon guys. Kalau kalian panen pohonnya, kalian itu bisa dapat bloknya itu double. Itu memang efek dari hand sky. Nah, tapi rating-nya itu tidak bisa 100 atau lebih guys. Jadi kalau untuk rainbow wings itu nggak bisa. Tapi dulu pakai rainbow wing itu bisa guys. Dulu sekali lah, zaman-zaman perubah gitu lah guys ya. Itu bisa. Nah sekarang nggak bisa guys. Jadi harvest crystal block juga nggak bisa. Barang-barang yang rarity 100 juga nggak bisa teman-teman. Oke. Nah, cara bikinnya itu cuma pakai 2 sompeon, 4 longevity mooncake, sama harmony mooncake 4 biji guys. Sompeon sekarang paling 26-27. Berarti satu hand sky itu 52-54 WL modal ngebikinnya guys. Oke. Nah, jadi sebenarnya kita bisa dapat barang-barang ini guys. Nah, ada dried leaf crown, ini harganya kayak nggak ada harga, paling 1-2 WL doang, sampah. Floating leaf 70 WL, harvest scarf 10-15 WL. Nah, kalau untuk leaf blower sama oil paper umbrella sama staff of s'mores, ini gue kurang tahu nih guys. Gue mau cek dulu di Discord. Dia coba cek di leaf blower. Tapi kayaknya nggak ada harga lah teman-teman. Oh, leaf blower lumayan guys.
120 WL. Ya, leaf blower 120 WL, tapi ini ada yang beli 16 WL nih, guys. Buyer 16 WL. Leaf blower 30 WL each. Oke, cuma memang 30 WL doang, guys, leaf blower. Jadi sampah ya. Kalau barang berikutnya, oil paper umbrella. Umbrella. Ini harusnya juga harganya enggak gimana jauh. Kalau misalnya ini ada yang beli 80 WL, gila gak tuh? 80 WL loh, guys. Anjir, sampah kali. Masa 8 per WL sih? Di 18 WL. Ya paling sekitar segitu lah, guys. Berarti tetap rip. Dan yang terakhir adalah Staff of S'mores. Staff of S'mores. Gak tahu cara bacanya gimana, anjir. Nih, 110 WL. 120 WL. Oh, lumayan nih, guys. Oke. Berarti kalau mau profit, harus dapat Staff of S'mores atau Ying Yang Pendant. Oke, guys, jadi hadiah paling bagus itu pasti dapat Ying Yang Pendant ya. Itu harganya sekarang kurang lebih 400 WL, guys, kalau di Discord. Kalau gua nggak salah. Soalnya gua tadi barusan ada cek, guys. Ying Yang Pendant 400 WL kalau untuk seller. Nih, 420. Nah, kurang lebih segitulah, guys. Ada yang jual 500 juga, tapi itu udah lama. Kurang lebih sekarang 400 WL. Jadi sekarang kita bakal bikin dulu handskite kita, guys. Gua udah punya satu di sini, kita pakai dulu. Dan cara bikinnya pakai songpeon, satu biji perlu dua, lalu harmony mooncake sama longevity mooncake, guys. Waduh, berarti longevity gua kurang satu dong. Wah, anjir. Bentar, anjir, kebencet, tolol. Oh, kagak, gak kepakai, guys. Anjir, sumpah tolol banget gua, anjir. Pencet. Bentar, gua cari satu longevity mooncake dulu, guys. Bentar, gue cari dulu. Aduh, berapa prosperity pula. Bentar guys. Oke, tadi kita udah bikin 5. Berarti kita butuh 8 lagi. Biar bikin 4 berarti, guys, ya. Nah, kita keluar kita dulu. Oke. Okay. Songpeon drop. Longevity sama harmony. Harusnya cukup sih. Oke. Nah. Totalnya, guys, kita punya 10 handskite. Nah, 10 handskite berarti total WL kurang lebih 560 WL, guys. Kalau untuk 10 handskite ya, atau 550 lah kurang lebih. Iya, ada polisi, geng. Siapa kamu? Ku ban kau lah ya. Oke, dia pergi sendiri, guys. Belum sempat gua ban anjing. Oke, jadi kita sudah kepake, kita sudah punya 10 handskite. Jadi sekarang kita langsung aja gas. Tapi sebelum itu, guys, kita bisa pakai purity mooncake. Jadi Purity Mooncake itu apa efeknya? Kalian bisa baca sendiri, guys. Nah, jadi efeknya itu, guys, itu mengurangi chance kena pakai handscan itu sebanyak 5%, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita panen gitu, guys, ya, handscan itu nggak rusak, tapi bisa kembali lagi dalam 5% chance. Jadi lumayan, kita makan aja Purity Mooncake. Nah, tapi cuma 5 menit, guys, efeknya. Oke, berarti kita bisa dapat 10 hadiah, guys. Minimal 1 Ying Yang lah, atau 2 lah, boleh lah, 2 pendant lah. Oke, gas, guys, langsung saja. Oke, langsung kah? Dapat apa nih? Dapat apa tuh? Dapat dried leaf crown. Anjir lah, rugi cok, itu cuma 1 WL doang, anjir. Tapi kita nggak kepake, guys, handscape kita. Itu positifnya. Next. Dapat your handscape broke. Rusak, anjing. Dapat apa dong? Anjir, dapat bonsai. Apa ini doang? Anjir. Satu udah kepake, guys. Next. Oh, nice. Dapat floating leaf 70 WL. Nice. Not bad, guys, not bad. Anjay, oke. Teori bersyukur, guys, ya. Bentar, rusak ya handscape kita? Kita lihat dulu apakah handscape kita rusak. Mana handscape gua? Enggak rusak, guys. Masih ada 9. Nice. Next. Oke, masih belum rusak. Kita dapat bonsai lagi. Bonsai 2 WL each, teman-teman, ya. Next, dapat your handscape broke, rusak, teman-teman. Kita dapat apa tuh? Itu apaan, anjir? Itu dapat ini ya, S'mores ya, S'mores. Oh, dapat staff S'mores. Nice. Oke. Sejauh ini kita sudah dapat ini sama floating leaf. Berarti kurang lebih 100
berarti kurang lebih 190 WL atau 180 WL lah guys. Eh lumayan dong. Bayan, ini awal mula yang bagus guys. Kita masih ada 8 handskite. Lanjut lagi guys. Kita harvest cherry blossom aja. Gas! Floating leaf lagi! Okay. Cherry blossom lagi. Next. Dapat yang pendang. Apaan tuh? Your handskite broke. Floating leaf lagi guys. Floating leaf kita sudah dapat 3. Handskite kita sudah ada 6 guys. Okay, gue gak bisa bilang itu buruk. Tapi masih okay guys. Next. Yang pendang. Okay, gak kepakai teman-teman ya. Tidak masalah. Kita pilih pohon dulu. Bentar. Kita pilih pohon dulu guys. Bentar gue recycle ini dulu lah. Nyemak anjing backpacknya. Okay, kita pakai pohon daun guys. Yang pendang. Aduh. Red leaf crown guys. Yang pendang. Aduh, dapat crown lagi, asu lah. Sisa berapa guys? Sisa 5 teman-teman ya. Oke. Sisa 5, sejauh ini kita sudah dapat 3 floating leaf, berarti 3 kali 70 210 WL ditambah dengan 1 staff esmore 110 WL 330 WL guys. Nice, berarti kita masih butuh 220 WL. Dapat satu yang pendan, langsung cuan kita teman-teman. Dapat satu yang pendan, langsung cuan kita. Yang pendan, tutup mata guys, teori tutup mata. Yang pendan. Yang pendan. Aduh. Sisa 4 guys. Ntar gue liat purity kita masih ada gak? Oh makin masih ada efeknya. Sisa 4 nih guys. Pilih pohon dulu ya. Yang inilah. Yang pandu. Anjir, rugi. Cok. Tak berapa nih? Tak 3, guys. Tuh. Harus yingyang nih. Ntar gue pilih pohon dulu, guys, sabar. Oke, cherry blossom. Berikanlah aku yingyang pendan. Tutup mata dulu, guys. Kau yingyang pendan kah? Kalau pendan, like dan subscribe, guys. Pendan. Anjilah, Dread Leaf Crown gimana? Saya dua guys. Saya dua. Minimal satu yingyan. Oke, tanda tanya aja lah guys. Pohon tanda tanya. Pohon tanda tanya. Yingyan! Aduh, gak nampak anjir. Tepat apaan tuh? Floating Leaf lagi guys. Floating Leaf. Anjir kepencet! Terakhir teman-teman. Jadi 4 floating leaf ya. 4 floating leaf. Pohon terakhir guys. Pohon ini aja lah kali ya. Magic infuse. Magic infuse. Ayo. Berikan aku yin yang pendan. Sky tracking. Sky terakhir yang pendan. Tutup mata guys. Yin yang pendan. Pendan. Pendan kah? 3, 2, 1. Pendan. Apaan tuh? Floating leaf lagi guys. Aduh. Oke guys, jadi sejauh ini kita dapat 5 floating leaf, berarti 350 WL. Sama satu staff of esmores. Staff of esmore mana? Staff of esmore. Bentar. Staff. Nah, sama ini 110 WL. Berarti sejauh ini kita dapat 460 WL, yang berarti kita masih rugi kurang lebih 100 WL, guys. Well, kalau coba rugi 100 WL sih tidak seburuk yang gua kira, guys ya. Gua kira kita bakal rip sebanyak ya kurang lebih sampai yang nggak masuk akal lah gitu. Ternyata nggak juga, guys. Rugi coba 100 WL. Jadi nggak masalah. Kayak kita bisa gacha lagi deh, guys. Lagi ya? 5 lagi kali ya. Mana tahu dapat gitu, kan. 5 lagi kali gas kali. Oh, kita juga dapat ini, 8 Dread Leaf Crown. Paling harganya 12 WL. Jadi lumayan lagi, bisa untuk simpan. Sama staff esmore. Oh, 110 WL. Oke, kita masih ada 3 DL di sini, guys. Masih cukup harusnya untuk gacha 5 lagi. Ini ada jual handskite. 55. Langsung aja lah, guys. SZ sok. 5, guys. Ada jual kah? 5 handskite. 275 WL guys.
Okay, guys. Momennya ditunggu-tunggu, teman-teman, ya. Ntar gua makan Unity Mooncake dulu. Biar dapat chance-nya itu 5%, lumayan. Okay. Berikan aku satu Ying Yang dan aku langsung untung. Satu Ying Yang Pendant dan aku langsung untung. Ying Yang Pendant. Ying Yang! Aduh, dapat. Dapat payung, anjir. Sampai, guys. Ying Yang! Tiga, guys. Ying Yang! Dan... mampus kita, guys. Satu, dua. Teru tutup mata. Langsung aja break pakai dua-duanya, guys. Minta cari cherry blossom dulu lah kalau ada. Enggak ada ya. Ya udahlah. Ying Yang Pendant. Ying Yang Pendant kah, guys? Dapat pendant kah? Pendant. Floating leaf lagi, guys. Masih ada satu. Masih ada satu, guys. Hand sky. Kesempatan, masih ada kesempatan nih. Berikanlah aku Ying Yang Pendant. Ying Yang Pendant. Berikanlah aku pendant. Pendant. Anjir, bonsai. Terakhir, guys. Berikanlah aku pendant. Pendant. Aduh, rugi kon. Dengan begitu, guys, gua rugi 200 WL. Guys. Apakah gua terima? Oh, tentu tidak. Beli lagi, guys. Masih ada kah? Masih ada, guys. Aduh, gak ada WL lagi gua, anjir. Disuruh tobat gua, guys. Ya udahlah. Itu lah, guys, enggak usah gacha lagi lah, guys. Rugi-rugi lah, guys, Anjir gini net halo. Ya, begitulah, guys. Ya, kita rugi 200 WL totalnya kurang lebih. Paling gua bakal promo dulu untuk floating leaf sama stuff is more. Ya, itu aja sekian untuk video kali ini. Sepertinya yang pendant itu tidak nyata, guys, ya. Gak terima sih gue. Tunggu gue jual inilah. Off game gue bakal gas lagi. Gue dapat yang pendant, gue postorin lagi, guys. Itu aja untuk video kali ini. Pastikan untuk like kalau kalian suka. Komen di bawah bagaimana menurut kalian. Pastikan juga untuk subscribe bagi yang masih belum. Karena gue bakal post lebih banyak video menarik ke depannya, guys. Oh iya, sekedar peringatan. Kalau kalian pengen gacha, silakan. Gue tidak pernah melarang. Tapi ingat, guys, ada resikonya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.